Okey, assalamualaikum, selamat pagi tuan-puan mak ayah. Okey, sekarang saya berada di Dewan DC2 hari ni, hari Sabtu. So pagi ni saya nak review sikit tentang kelas Brain ni. Dah ramai yang tanya. Kelas Brain untuk anak-anak kita yang sekolah rendah, nama kata umur 7 hingga 12 tahun. Okey, hari ni saya nak review sikit tentang kelas Brain sesuai untuk anak 7 hingga 12 tahun ya. So kelas Brain kita ada 3 set. 3 set, yang pertama untuk set tadika. Set tadika dia punya kotak dia warna biru. Okey. Inilah benda dia. Kalau tanya dengan saya, memang benda ni baguslah. Sebab apa? Dia buat kita buat fokus untuk anak kita belajar fokus ya. Nanti saya akan tunjuk satu-satu cara guna dia. Tapi inilah benda yang kita gunakan, kelas Brain ya. Brain Development Program nama dia. Okey, ini warna hijau. Hijau ni untuk sekolah rendah. Okey, untuk tadika dia ada warna biru, ada 5 je butang dia. Ada 5 je itu untuk tadika 5 dan 6 tahun. So hari ni saya nak tunjuk untuk sekolah rendah umur 7 hingga 12 tahun sesuai eh. Jadi kelas Brain setiap hari Sabtu, boleh pilih pukul 8 pagi atau pukul 9 pagi. Kita ada 2 sesi, setiap sesi 1 jam, setiap kali kita buat 1 jam. Bayaran daftar RM80, nanti kita akan bagi baju T1, dan setiap kali datang RM15 sahaja. Okey, hari ni kita dah mula, Januari kita dah mula untuk pengambilan kelas Brain untuk anak umur 7 hingga 12 tahun. Okey, jadi saya terangkan sikit cara guna dia. Okey, ini yang kita gunakan, kad yang kita gunakan. Dia ada, ini sebahagian lah saya ambil. Ini ada 4. Dia ada 20 set macam ni. 20 set macam ni. Jadi banyak tajuk. Okay, dia ada maths. Dia ada maths juga. Dia ada, inilah. Ni kata Brain Development Program tu, watch and think. Okay, nanti kita tengok dalam dia. Banyaklah. Dia ada, buku ni ada 20. Ada 20 buku. Setiap satu buku ada 16 kad. Mari kita tengok. Kita ambil satu dululah. Okey, kita ambil satu. Buku macam ni ada 20. Dalam dia ada 16 kad. Okey, kita tengok dalam dia. Okey, ada 16 kad. 16 kad dan 16 tajuk. Inilah tajuk-tajuk dia. Setiap satu ada 16 kad. 20 buku macam ni. Jelas eh? Okay, jadi setiap kali anak kita datang, dia akan buat 8 tajuk, 8 kad. Dia akan buat 8 kad. Sekejap lagi saya tunjukkan cara guna dia. 8 kad untuk 1 jam. Jadi kalau tanya dengan saya, berapa lama cikgu untuk habis 20 buku ni? 8 bulan. Kebiasaannya 8 bulan setiap hari Sabtu datang, kita boleh habiskan 20 buku ni eh. Okey, kita pergi satu-satu tajuk dulu. Jadi kalau tanya dengan saya, bagus belajar macam ni ya, sebab tak semua anak kita nak boleh ataupun nak guna buku untuk belajar. Ada masanya mereka nak guna kad. Kalau tanya dengan saya, kaedah baca kita guna pun, kalau kat Cahiman tu, kad tu lebih baik. Sebab apa, buku tu sama ada mereka hafal ataupun kadang buku ni bosan pun ya juga. Dia hari-hari tengok kan. Jadi kad macam ni, saya akan tunjukkan satu-satu eh. Okey, ni benda dia. Setiap satu anak dia akan dapat satu ni. Okey, kita cuba buat satu-satu dulu eh. Okay, ini semua turunkan. Kalau nak datang hari biasa pun ada. Hari biasa Isnin sampai Jumaat, kelas Brain yang kita kosong, kita ada waktu 3.5. Kalau Isnin sampai Jumaat, masa kita 3.5 sampai 4.5 sejam. Itu waktu boleh datang untuk kelas Brain ya. Anak-anak yang 7 hingga 12. Tapi mereka sekolah petang kan. Biasa ada sekolah agama atau sekolah petang. Jadi boleh datang setiap hari Sabtu. Pukul 8 pagi boleh. Pukul 9 pagi boleh. Okay. Jadi cara dia macam ni. Contohlah ya, ni. Hari ni dia datang. Kita mula dengan ni dulu. Saya kata tadi satu buku kita ada 16 kad. So hari ni kita buat 8 kad contoh. Saya tunjuk beberapa dulu eh. Katalah kita nak ambil yang satu ni. Kita pakai kad ni lah. Satu. So ni nombor dua. Nombor dua. Nombor tiga. Nombor empat dan seterusnya lah. So katalah ini kita nak buat 6.
6 kad. Okay, kita mulalah. So kita buat 6. Ah ni, kita letak sini. Kita letak dalam ni. Okey, letak dalam ni. Okey. Kita tengok sikit eh. Okay, anak akan buat macam ni, letak, letakkan kad. Kemudian dia kena cari, katalah dia nak cari warna merah dulu. Dia kena cari setiap satu button tu dan letakkan button yang betul di tempat dia. Okey, mari kita zoom sikit. Okey, cuba nampak tak? Okey, kita nak cari yang inilah yang merah. Yang merah eh. Kita nak cari merah. Dia kena cari yang yang sepadan. Merah, kita tengok eh. Barrier warna kuning, sebelah dia tu warna coklat, pegang payung sebelah sini. Dia kena cari dekat sini tu mana. Mari kita tengok. Kita cari dulu yang mana. Kita nak cari yang merah ni kan. Okay, kita cari yang merah ni eh. Yang merah ni, cuba kita tengok satu-satu. Okay, nampak? Okay, kita tengok satu. Sekejap, saya pusing tengok dulu. Yang mana eh. Yang mana? Sekejap. Okay, yang ini. Yang ini. Okey, tuan-puan mak ayah, kalau kita sebagai orang dewasa memang kita senang cari. Tapi untuk anak umur 7 hingga 12 tahun mereka ambil masa juga cari. So kita carilah ni jawapan dia. Sama. Okey, kita pun letaklah butang warna merah tu dekat situ. Mana tadi? Ya, sini. Sini kan? Okey, kita letak. Kita dah cari dah. Okey, jelas eh, nampak merah tu dekat situ. Sekarang kita cari warna biru pula. Biru yang mana? Biru. Biru. Biru bear yang kecil tu pula yang pegang payung eh, kita cari. Biru. Oh, biru yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini. So biru yang bawah ni. Dapat eh? So kita cari pula yang mana? Yang hijau. Yang hijau eh? Yang hijau. Yang hijau yang ini, bawah. Okay, yang hijau yang bawah tu. Nampak tak? Okay. Kemudian kita nak cari yang mana? Kita nak cari yang yang ni, oranye. Lepas tu dia putih tengah-tengah. Yang ini. Sebab cikgu pun kena cari. Sebab cikgu pun yang mana? Yang ini. Ni ke? Kan? Ni hijau. Okey, kita letak satu eh. Kita letak satu yang dia ni pegang payung. Okey. Kita buat yang ni. Okey. Inilah cari. Ni saya buat 4 je. Dia carilah semua. Saya dah penuhkan, penuhkan sampai dia dapat semua tu. Jadi bila dah penuh, dia dah cari semua jawapan tu, kita pusingkan kad, tengok jawapan dekat belakang dia. Cikgu pun salah. Okey, kita cari jawapan dia. Merah betul. Ni salah. Okey, biru betul. Hijau betul. Okey, yang ini salah. Kan salah. Jadi salah turunkan, suruh dia cari jawapan semula. Pusing, suruh cari semula yang salah tadi. Berapa yang salah turunkan, suruh cari semula jawapan yang betul. Sampailah semua jawapan yang betul. Sampailah sampai bila? Sampai 3 kali je. Sampai 3 kali je. Kalau masih dia buat salah juga, kita boleh tukar kad seterusnya. Masuk yang ni pula. Kad seterusnya bagi dia buat. Masa yang diambil untuk 8 kad ni kebiasaannya sejam. Termasuklah dia fikir, tenung, dia salah, dia berehat sekejap, termasuk 1 jam eh. Dan kalau tanya dengan saya, 1 jam tu ialah waktu yang memang kita tetapkan waktu sesuai. Tak boleh kata cikgu nak buat 2 jam lah cikgu, tak boleh. Sebab dia mula-mula dia akan dapat fokus. Bila lebih daripada 1 jam dia akan jadi pening. Dia akan lost lah. Dia tengok warna tu nanti elok-elok ni warna merah. Kan? Elok-elok dia tengok warna merah, nanti dia jadi hijau. Elok-elok dia tengok warna biru, nanti dia tengok warna kuning. Jadi dia akan lari pada fokus dia. Tujuan kita tadi nak bagi anak fokus. Jadi yang boleh sejam saja waktu untuk dia fokus tu. Jadi sejam je kita buat kelas sprint.
Dan sama jugalah dia akan isi. Macam ni dia akan cari yang sama. Contoh yang inilah, oren. Dia akan letaklah. Sama je kaedah, sama. Sama. Yang ini yang oren kan? Dia akan letaklah sini. Contoh, contohlah dia akan letak. Dan cari dan penuhkanlah. Lepas tu tengok jawapan dia, sama je jawapan dia. Sama je cara dia, ya. Okey, dia banyak tajuk. Dia ada banyak tajuk. Jadi maths pun ada, itu khas untuk brain development program. Matematik pun ada. Dia banyak tajuklah, banyak tajuk. Ni sebahagian saja saya ambil. Dia ada 20 buku macam ni dan 20 tajuk. 20 tajuk. Ini maths. Maths mari kita tengok. Ni maths eh. Ni contoh maths. Sama je kaedah dia. Kalau hari kalau hari Sabtu, kalau masa ni dia buat maths, dia akan buat je maths. Kalau hari ni dia buat space ke, space saja. Dia tengok pada hari tu dia buat. Dia tak ada campur aduk. Okey, ni sama juga. Cari jawapannya. Dia tengok. Merah. Ada cek lah merah. Letaklah mana jawapan dia. Lepas tu dia cek belakang. Cek merah yang mana. Contohlah. Nanti dia letaklah semua jawapan-jawapan tu. Dia akan buat. Max eh. Jadi kaedah ni bagus untuk anak kita nak buat brain. Khusus untuk umur 7 hingga 12 tahun. Dan memang ini ialah anak kita yang dah pandai baca. Ya. Khas untuk anak kita yang dah pandai baca. Sebab dia kena baca arahan tu atas tu sendiri. Arahan yang kat atas tu dia kena baca sendiri. Jadi dia kena pandai baca. Dia kena pandai baca sebab arahan atas tu. Dia kena baca sendiri, dia kena faham makna tu. Same pattern lah, apa lagi. Ni fine dominos lah, apa lagi lah. Apa lagi? Jam. Banyak tajuk, banyak tajuk. Banyak tajuk. Ni eh. Ni perlukan konsentrasi. Tengok betul-betul mana satu warna dia yang ini. Cari. Kalau kita orang dewasa lah, memang mudah bagi kita. Tapi untuk anak 7 hingga 12 tahun, mereka memerlukan tumpuan. Betul-betul kena tengok warna dia. Kena tengok betul-betul warna biru tu kat mana kan. Jadi tuan-puan mak ayah, kalau kurang jelas, boleh datang jumpa saya. Saya ada dekat Dewan C2 setiap hari Sabtu. Pukul 8 sampai pukul 10 saya ada je kat sini. Jadi apa-apa tak faham boleh tanya. Untuk pendaftaran kelas Brain Development Program kita, kita dah mula setiap hari Sabtu. Pukul 8 pagi boleh, pukul 9 pagi boleh. Okey, bayaran daftar RM80 sahaja. Setiap kali datang RM15 untuk sejam. Okey, kalau tak jelas boleh tanya, saya akan terangkanlah masa jumpa. Okay, terima kasih.